Ibu dari mana, Bu? Dari Jatiwangi. Oh, Jatiwangi. M2100 ya. Ini berarti setiap minggu ke sini apa bagaimana? Ya, tidak pindah sih. Sudah pindah ya. Terus untuk lokasi Curug Cipaminggis bagaimana kesannya? Bagus. Hotelnya? Ya, bagus. Layanannya bagus. Jadi udaranya juga sejuk ya? Betul. Kami dari Cikarang. Tonton terus channel Bos Nirvana. Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Ya, kali ini saya berada di Curug Paminggis, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini letak posisinya kalau seumpamanya patokannya dari Jonggol, jadi meluncur menuju ke Sukamakmur, dan Sukamakmur ke arah selatan, nanti di daerah Kebun Pinus ini adalah letaknya. Atau kalau dari selatan ya model dari Bandung, Cianjur, langsung lurus aja ke daerah Arca, ke desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, pasti nanti ketemu. Ini tempatnya enak banget tuh, dingin. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam, ada apa aja di dalam. Ya, sambil kita tanya-tanya, yuk. Oke. Kita tanya-tanya di dalam ya. Udah. Assalamualaikum, Teh. Salam. Oh iya, ini namanya wisata apa ini? Wisata Curug Cipaminggis. Oh, Curug Cipaminggis. Ini untuk biayanya berapa, karcis? Kalau untuk hari biasa 35, untuk Sabtu Minggu 40.000, itu belum parkirnya. Tiket masuk. Terus fasilitas dalamnya ada apa aja? Untuk wahananya di kita ada kolam renang, tempat selfie, rumah pohon, air terjun, terapi ikan, jembatan gantung, itu udah free semua, yang 35 atau 40.000 per orang. Oh, itu udah free, amu apa aja bebas gitu ya. Oke. Terus untuk makanan-makanan yang ada di dalam apa aja? Kalau makanan apa ya, tergantung sih, ada kayak snack-snack aja, kayak ada kafe juga sih di kita. Oke, ini untuk sewa-sewa villa ini berapa per malam? Dari harga 400.000 nyampe 3 juta setengahan ada. Per malam? 2 orang nyampe 25 orangan. Oke, iya. Barangkali bawa keluarga pun bisa di sini ya, sewa. Yang paling besar itu berapa itu? Buat 25, maksimalnya buat 30 orang. 30 orang. Ini yang di sini yang bisa kena biaya tiket karcis masuk dari usia berapa tahun? Dari 3 tahun ke atas sudah kena hitungan. Sudah kena hitungan. Wah. Berarti sekali masuk itu untuk berapa jam apa bebas sepuasnya? Kalau untuk kunjungan kita paling malam itu jam 7 jam 8. Tapi kalau untuk villa itu kita dari jam 2 sampai jam 12. Untuk check-in-nya jam 2, untuk check-out-nya jam 12. Oke. Kalau untuk itu, kalau untuk villa, tapi kalau untuk kunjungan ya nyampe malamnya jam itu. Oke, berarti ini kalau seumpamanya kita parkir masuk satu motor satu orang 45. Ya, kalau untuk Sabtu Minggu. Kalau untuk Sabtu Minggu ya. Kalau hari-hari biasa mah berarti 35 per orang. Kalau plus motor, satu motor dua orang berarti 75. Iya. Itu udah include ya? Udah semuanya. Oke, Teh. Terima kasih ya. Ini saya mau coba lihat-lihat ke dalam ya. Oke, teman, guys semuanya barangkali mau jalan-jalan
ke wilayah Puncak 2 Bogor ya, khususnya Desa Sukawangi sini ya? Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur. Oh, berarti bukan Sukawangi ya? Bukan. Oh, Desa Warga Jaya, Saudara, Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur. Jadi kalau dari arah utara, dari arah Jonggol atau Cileungsi, berarti tinggal menujunya ke Kecamatan Sukamakmur terus ke selatan ya? Ya benar ya. Kalau dari arah apa? Kalau dari arah Cianjur tinggal menuju arah melewati Kampung Arca ya. Desa Sukawangi baru bisa ke sini. Oke, teman-teman, harganya ternyata tidak mahal banget. Kata orang katanya mahal, tapi sebelum itu ya kita coba lihat dari dalam ya. Makasih, ayo kita jalan. Makasih, Teh. Ya. Ini tempatnya adem, enak banget, swear sungguh. Ya, kalau yang penasaran datang aja ke sini. Ini jembatan gantungnya nih buat selfie-selfie. Coba kita naik ke atas. Coba kita mau naik ke jembatan gantungnya ya. Tapi Pak, sini kita di jembatan gantung, Lur. Hai, kok. Ini saya berada di jembatan gantung untuk uji adrenalin ya. Goyang-goyang masalahnya. Tempat asik pengantikan mata petah turut temani. Halo guys, ya kita ini berada di Curug Cipamingkis, yaitu tepatnya di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Gitu ya. Ini bersama anak kesayangan ayah yang pertama nih, Tete Ipa. Oke ya, jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, jangan lupa like, subscribe dan komen, share tentunya. Oke, ini indah banget, Lur. Indah banget tuh. Ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu kerahana moyan panon poe moncorong ti waas anu ninggal curecor cai nanu heran ka sorena kena tongeret ka denge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat.
kita manjat ke arah curugnya. Ini kira-kira 100 meter katanya. Kita naik ke atas. Ayo. Kita. Nah, ini kemasukan roh Curug Arca. Kemasukan roh Curug Cipamingkis. Gimana Pak? Di sini enak apa? Bagaimana? Nikmat. Adem sekali. Oh, nginep ya? Sewaannya berapa semalam, Pak? 600 yang di luar ya. Oh, berarti untuk semuanya itu satu. Semua. Sama anak buah ini. Itu mahal apa murah? Alhamdulillah lah, terjangkau buat kita. Oke. Okay. Ibu dari mana, Ibu? Dari Jatiwangi. Oh, Jatiwangi. M2100. Oh, M2100 ya. Ini berarti setiap minggu ke sini apa bagaimana? Ya, pindah-pindah sih. Pindah-pindah ya. Terus untuk lokasi Curug Cipamingkis bagaimana kesannya? Bagus. Hotelnya? Ya, bagus. Bagus. Layanannya bagus. Ya, di udaranya juga sejuk ya? Betul. Itu sampai ada yang sakit kedinginan. Halo. Oke. Okay. Saya berada di Curug Cipamingkis, yaitu tepatnya di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Oke, teman-teman semua yang ingin refreshing, harga tidak terlalu mahal, tapi suasananya sangat bagus, indah, eksotik. Marengan hariring urang
Geli. Itu geli. Itu langsung keriput kakinya. Itu kakinya langsung keriput. Geli deh. Geli deh. Lagi terapi ikan tuh, baru sama teteh Ipa di Curug Cipamingkis. Enak bro, tempatnya adem. Yang lebih enak lagi kalau kesini bareng sama keluarga. Pokoknya mah enak, adem. Tapi lapar, awalnya dingin. Oke, teman jangan lupa ya. Yang pasti di sini enak banget kok, enak banget. Enak banget.